tinggal di rumah bernomor 17. Dia terlahir tanggal 14 Oktober 90. Sosok yang giat bekerja dan suka menolong, namun ambisinya terkadang mengalahkan kebaikan yang ia miliki. Saya melihat Rivo telah melakukan perjanjian gaib. Saya tidak akan mundur membantu Rivo. Kamu harus mikir itu. Dengar ya, Hilda. Kamu
kamu jangan buang waktu. Kamu jangan pasrah diperlakukan seperti itu. Dan kamu juga berhak bahagia, Wilda. Dan satu permintaan ibu. Ibu pengen cepat gendong cucu ibu. Itu ibu mau. Bu, tapi bukan berarti ibu langsung main seenaknya ngelamarin aku sama semua laki-laki, Bu. Aku gak mau. Wilda, sudah. Maaf, Bu. Mungkin itu sudah betul. Saya terlalu cepat dan terlalu lancang untuk melamar Hilda sekarang, Bu. Hilda kan wanita baik dan setia, Bu. Jadi, kasihan Hilda kalau dipaksakan. Dengarkan apa yang dikatakan Kak Hari. Itu laki-laki yang mengerti perasaan perempuan. Oh, yaudah. Kalau emang dia mengerti perasaan aku, Bu, ya udah nggak usah dilamar-lamar perempuan lain. Jangan aku, Bu. Aku nggak mau, Bu. Aku masih istri dari Rivo. Udah. Hilda. Ibu cuma minta satu. Ibu mau kamu itu bahagia. Itu saja, Yoda. Ibu pusing jadinya kalau begini. Pusing. Ibu pusing, Mbak. Ada customer kita yang komplain, katanya besi kita produknya kurang bagus. Tapi ini katanya besi standar SNI. Bu, maaf. Boleh saya lihat besinya? Iya, boleh. Wah, Bu. Ini mah jauh dari standar SNI. Kebetulan saya dulu kerja di pabrik, jadi saya ngerti soal besi, Bu. Ini kalau di pabrik disebutnya besi panci. Tapi supplier bilang ini. Iya, Bu, gini, Bu. Kalau Ibu mau lihat kualitas besi ini bagus atau tidak, Ibu bisa lihat di sini, Bu. Ini SNI 4096. Sekarang itu standarnya udah 4098, Bu. Kamu kayaknya paham banget ya masalah besi. Gini. Saya kebetulan lagi cari orang untuk membantu usaha saya. Karena jujur setelah suami saya meninggal, saya menjalankan usaha ini sendirian. Dan saya kurang paham masalah besi. Padahal usaha saya kan di bidang besi. Pas banget. Kenapa harus nunggu sampai bertahun-tahun untuk dapat kesempatan emas seperti ini? Gimana kalau kamu bantu aku? Kamu kerja sama-sama? Kan
atau malu? Ada apa, Mbak? Rivo. Aku sengaja manggil kamu ke sini, mau ngucapin terima kasih. Ternyata aku nggak salah milih orang. Kamu berhasil bikin usahaku semakin sukses. Dan sebagai rasa terima kasihku, aku sudah transfer bonus untuk kamu. Karena penjualanku semakin meningkat. Aku yang harusnya terima kasih sama kamu. Dulu, aku cuma kerja serabutan. Orang memandang aku sebelah mata. Tapi karena kamu percaya, kamu ngasih jalan buat aku. Sekarang hidup aku berubah. Aku gak bisa kasih apa-apa buat kamu. Kecuali ini. Kamu berlebihan, Rivo. Aku ini kan, aku kan janda. Aku gak pantas menerima bunga seperti ini dari kamu. Maaf, kamu gak suka ya? Aku terlalu berlebihan. Bukan itu. Aku ini kan janda. Aku gak nyangka aja kamu bakalan kasih bunga kayak gitu sama aku. Memangnya cinta itu harus mempermasalahkan status? Binti Lukman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi, sah? Barakallahu lakum wa barakallahu wa jama'ah bainakum fil khair. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dipakai cincinnya sebagai tanda kasih dan sayang. Ah,
harus kamu jelasin? Gak ada. Kamu harus kasih aku waktu buat aku menjelasin sama kamu. Jelasin apa, Mas? Apa, Ribu, apa? 10 tahun kamu hilang gitu ya tanpa kabar apapun. Sekarang kamu datang tanpa beban, tanpa salah, tanpa ada rasa malu segitu. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Kamu tenang aja. Penantian kamu tidak akan sia-sia. Karena sekarang aku membawa hasil dari keringat aku yang berlimpah. Dia
cincin aku terus. Semua warga gunjing aku. Mereka fitnah aku. Tapi kamu kemana? Kemana pada saat aku butuh kamu? Kamu kemana? Kau sama banyak alasan, Kak. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, mau sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan 50 tahun, kamu akan nungguin aku. Gak mungkin kamu nikah sama orang lain. Emang kamu itu pengkhianat. Dengar. Aku minta sekarang, kamu ceraikan suami kamu dan kamu balik lagi sama aku. Gak mungkin, Rifo, gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Kasih aku alasan kenapa gak mungkin. Aku cinta sama keluarga aku sekarang. Aku bahagia dengan suami aku sekarang. Aku bahagia menjadi seorang ibu. Aku gak bisa. Kamu dengar baik-baik ya. Kalau aku gak bisa miliki kamu, gak ada satu orang pun yang bisa miliki kamu. Hilda! Hilda! Kamu lihat ya, aku gak akan izinin kamu bahagia sama orang lain. Badannya? Iya, badannya kayak orang gitu loh. Oh. Tapi aneh gitu loh. Tidak lucu atau cute. Uh-huh. Tapi menyeramkan. Tapi menyeramkan sebenarnya. Jadi begitu ceritanya, Mbah. Saya dendam. Gampang itu. Untuk menghabisi orang yang menyakitimu, semudah membalikan telapak tangan bagiku. Enggak, saya enggak mau dia dihabisin, Mbah. Bukannya kamu dendam? Saya memang dendam, Mbah. Tapi saya mau memiliki dia lagi, Mbah. Jadi saya minta tolong sama Mbah. Hancurkan rumah tangganya, Mbah. Bikin Hilda kembali lagi sama saya. Setelah itu, saya akan melampiaskan dendam saya, Mbah. Mudah itu. Kita rampas saja ingatannya tentang pernikahannya. Dia akan melupakan suaminya dan juga lupa terhadap anaknya. Memangnya Mbak bisa ngelakuin itu, Mbak? Serahkan saja kepada kelinci jadi-jadian peliharaanku. Kok kamu tidur sih?
mantan suami kamu, Rivo. Sedikit, Mas. Tapi selama kamu di samping aku, aku gak apa-apa. Ya udah, tidur yuk. Sekarang lakukan tugasmu. Jadi suami aku. Apa yang harus aku dengar dari ibu? Ya Allah, Hilda.
dan album pernikahan kita. Lihat, lihat. Kamu lihat, kamu nggak ingat, kamu belum sadar. Ini buku nikah tanda kebahagiaan kita. Dan anak kita lahir menyempurnakan kebahagiaan kita. Kamu belum sadar. Pasti ada orang yang maksa masuk ke dalam rumah. Ayo kita lihat ke dalam. Ayo. Kamu siapa? Aku Rivo. Kenapa? Bingung kamu kenapa aku bisa tahu di mana alamat rumah kamu? Apa kamu lupa aku punya banyak orang buat bayar di mana kamu berada, ha? Mas, perempuan ini siapa? Aku yang mestinya tanya. Kamu siapa?
Dia nggak pernah cerita kalau dia sudah nikah sama aku. Aku yakin dia nggak pernah cerita kan. Dan dia juga nggak pernah cerita kalau dia menikahi seorang janda kaya raya untuk mengeruk kekayaannya. Cukup. Kenapa? Kenapa cukup? Kamu takut dia tahu kebusukan kamu? Kamu jelasin semuanya sama aku. Kamu jelasin maksudnya apa? Ya udah, gak ada yang perlu dijelasin. Kamu gak pernah dengerin dia. Gak perlu dengerin? Kamu sudah mengambil sebagian hartaku demi perempuan ini. Kamu cantik. Sayang, harga diri kamu sudah direndahkan sama laki-laki ini. Kamu tahu gak? Rumah mewah ini, mobil di luar sana, itu dia dapat dari nipu sama aku, tahu gak? Dia bohongi, dia menikahi aku karena hartaku, mengeruk kekayaanku. Cukup mas, cukup mas, aku gak butuh, aku gak butuh, mau kosaknya aku gak butuh mas. Hilda tunggu, urus istri kamu. Hilda! Ini semua gara-gara kamu! Hilda! 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 Pak Ojek, Pak! Kamu yang sok membela perempuan itu palsu, bohong. Benar-benar gak bisa dibilangin. Pergi. Kamu dengar ya. Mulai sekarang, aku udah gak pernah mau lihat muka kamu lagi dari sini. Pergi.
dia bertemu dengan Hanifah. Buat dia lupa. Aku harus segera menikahi Hilda. Setelah aku mengikat dia, aku bisa membalaskan rasa sakit hati aku sama mereka. Mas Rivo, jangan ganggu orang ya, dan jangan melukai Mas Rivo. Dia masih belum keluar nih. Saya kirim energi positif. Hilda, kamu kenapa? Hilda.
Aku bisa maafin kamu,
Tapi maaf, aku gak bisa lagi balik sama kamu. Aku tahu kesalahan aku sangat besar sama kamu. Tapi aku mohon, kasih aku satu aja kesempatan. Aku janji aku akan berubah. Maaf, sekali lagi maaf. Aku minta maaf. Aku gak bisa lagi menerima kamu sebagai suamiku. Sekarang lebih baik kamu pergi dari rumahku. Dan silakan kamu cari kebahagiaan di tempat yang lain. Hanifah! Mama udah sadar, mau minta maaf ya.